Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Nah, kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk berkeliling kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, sekarang kita mulai perjalanan kita dari Simpang Tembok ya teman-teman ya. Ada yang tahu Simpang Tembok? Ini dari Simpang Tembok kita menuju ke arah Pasuan Kuda ya, pakai arah Jirek. Jadi kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk berkeliling kota Bukit Tinggi. Yang belum pernah ke Bukit Tinggi atau yang rindu dengan kota Bukit Tinggi, semoga bisa rindunya bisa terobati ya teman-teman. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Nah, seperti inilah pemandangan di kota Bukit Tinggi. Ini kita tadi dari arah Simpang Tembok ya teman-teman, menuju ke arah Jirek. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Siapa nih yang berasal dari kota Bukit Tinggi ataupun yang sering pergi liburan ke kota Bukit Tinggi? Sekarang kita berada di Simpang Jirek ya teman-teman. Belok kanan ya. Kalau lurus itu kita ke arah Pacuan Kuda. Kita coba belok kanan. Way back a year ago. Nah itu teman-teman, yang nampak sebelah kiri kita itu yang gedung tinggi itu adalah kantor wali kota Bukit Tinggi. Nah itu dia teman-teman, yang di atas puncak itu, nah itu adalah kantor wali kota Bukit Tinggi. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Macet ya teman-teman, karena berhubung libur panjang, jadi memang Bukit Tinggi menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat dari luar daerah ya, terutama baik itu dari daerah lain di Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Karena memang Bukit Tinggi ini selalu ramai dikunjungi ya teman-teman, terutama pada saat libur panjang ya. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.
way back a year ago. Siapa nih yang belum pernah berkunjung ke Kota Bukit Tinggi, tapi penasaran dengan Kota Bukit Tinggi yang sangat spesial ini, mengobati rasa penasaran kita. Sekarang kita kembali lagi ke Simpang Jire. Kita mau coba belok kanan ke arah Pacuan Kuda ya teman-teman. Pacuan Kuda Bukit Ambaca. Way back a year ago. Nah itu ya teman-teman, yang sebelah kanan kita, yang di atas puncak itu, di atas bukit. Nah, ada seperti rumah gadang itu ya, bisa terlihat sekilas ya teman-teman ya. Okay. Itu adalah kapal wali kota Bukit Tinggi. Nah nanti kapan-kapan kita bikin video dari atas sana ya, karena pemandangan dari atas kantor wali kota Bukit Tinggi itu sangat indah sekali. Nah, I thought I would never be fine. Ke kantor wali kota Bukit Tinggi ya. I strive just to say I'm alright. Nah, pemandangannya itu. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Kalau kita belok kiri, kita adalah ke pintu kabur. Kemudian teman-teman, yang sebelah kiri kita ini adalah Pacuan Kuda Bukit Ambaca. Ini juga ramai orang berkunjungi oleh masyarakat. Karena di sini juga bisa dari serta naik kuda ya teman-teman. Kalau di sini naik kuda biasanya itu selalu dipandu. Ada pemandunya jadi aman. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Itu namanya kita ke arah Gabut, Delapan Kamang, Kamang Mudi, dan bisa juga nanti di simpang Gabut belok kiri terus kita sampai ke Medan, ke Medan ya teman-teman ya, jalan ke Medan. Sekarang kita lurus ke arah bypass ya. Ini adalah RSUD Kota Bukit Tinggi ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Mengobati sedikit, mengobati kerinduan. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika videonya bermanfaat ya teman-teman.
warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.